balik lagi dengan saya di channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Garena Free Fire. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk event gratis lagi yang telah hadir di Free Fire ya, dimana di web event ini dalam rangka ulang tahun yang ketiga dari Free Fire. Oke, di sini kita masuk di berita ya teman-teman ya, lalu kita cari yang anniversary ketiga ya, atau 3RD anniversary. Itu tinggal kita kunjungi dan kita akan langsung dibawa ke link dari web eventnya. Di sini ada semacam preview gitu, jadi untuk tampilan bundle skin Anif ketiga Free Fire ya. Lalu ada event Time Tunnel, di mana di sini kita bisa dapat banyak sekali hadiah pada event ini, teman-teman. Lalu ada Hayato yang telah di awakening, itu kemungkinan akan segera hadir ya, mungkin beberapa hari lagi, teman-teman. Lalu di sini ada yang namanya Academy. Di sini jadi semacam mempelajari dari pulau-pulau pertempuran semua yang terjadi di Free Fire ya, teman-teman ya. Sepertinya di sini untuk Free Fire akan dikuatkan dalam segi ceritanya ya. Jadi ya bisa dibilang jadi berhubungan gitu, teman-teman. Oke, di sini kita masuk di web eventnya. Yang pertama kita akan disuruh memilih hadiah yang kita inginkan. Di tahap ketiga ini ada senjata ya, teman-teman ya. Ada beberapa skin senjata yang bisa kita pilih. Jadi kalau teman-teman sudah punya yang satunya, bisa pilih yang belum punya ya. Lalu yang kedua di sini ada skin granat. Ada 5 jenis skin granat, lalu ada subboard ya atau papan seluncur yang bisa kita pilih. Di sini untuk senjata kita akan pilih ya, di mana yang skin tersebut yang belum kita punya. Jadi menurut saya untuk event di Free Fire ini cukup fair ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah punya, kita bisa memilih yang kita belum punya ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya semua ya, mantap lah ya, auto sultan lah ya berarti ya. Lagian kalau teman-teman sudah punya skin yang ada di sini, teman-teman bisa pilih diamond ticket. Jadi itu cukup worth it juga ya. Oke, di sini ada berapa skin senjata. Jadi saya agak sedikit bingung ya, saya mau pilih yang mana ya. Droza ini kalau nggak salah udah punya ya. Oke, di sini ada AN94, saya pilih saja. Lalu skin granat, di sini saya pilih yang ini ya, yang X ini kayaknya belum punya. Lalu untuk skin papan seluncurnya, yang ini aja ya, Season of Love. Ini sepertinya saya belum punya, teman-teman. Oke, di sini kita sudah pilih ketiga jenis hadiah. Lalu di sini ada pertanyaan gitu untuk meyakinkan. Jadi kalau teman-teman sudah klik confirm, itu maka hadiahnya nggak bisa di cancel lagi ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman betul-betul memilih hadiah yang teman-teman belum punya. Dan begitu kita selesai memilih hadiah, di sini kita sudah masuk di tampilan eventnya. Jadi ini sih sama macam event yang kemarin ya. Kalau yang kemarin itu apa itu, bikin es krim ya. Dan kali ini kita disuruh buka chip, teman-teman. Nah ini dia ada daily login, ada main 3 game. Nah itu bisa kita klaim ya. Lalu oh, main 1 game ya. Lalu masih ada 2 misi yang belum dibuka. Oke, kita spin dulu. Di sini saya dapat chipping ya, chipping ya. Oke, satu masih bisa spin lagi. Satu kali ya. Oke. Dapat chip Ocean Blue ya. Sudah 2 chip yang saya buka. Di sini kalau kita kekurangan chip atau ada chip yang belum kita buka, teman-teman juga bisa minta kode kepada teman kita yang lain ya. Nah, di sini ada 2 misi yang belum diselesaikan, misi main 3 game dengan misi main 6 game. Itu sih simple saja sih, tinggal kita main saja ya. Maka udah auto kelar semua untuk misinya. Jadi itu misi harian ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus menyelesaikannya setiap hari. Nah, di sini untuk misinya sudah saya selesaikan. Main 3 game dengan main 6 game itu untuk misinya nggak ada masalah lah ya. Tinggal teman-teman selesaikan saja karena lumayan gampang sih untuk misinya. Nah, di sini kita tinggal spin saja ya. Cuman biasa kendalanya untuk web event ini kita sering dapat item yang sama, teman-teman. Di sini saya dapat chip brown ya. Oke, sudah tembus 3, jadi untuk papan seluncur sudah bisa diklaim. Masih ada spin satu kali. Kita coba. Nah, di sini saya dapat 2 ya, yaitu yang chip Ocean Blue itu sudah dapat 2. Oke, di sini kita klaim papan seluncurnya.
Berarti masih ada granat dengan skin AN94 ya, yang harus kita selesaikan untuk misinya, dan kita bisa mengklaim semua hadiahnya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nggak sulit sih, tinggal teman-teman buka semua chip yang ada di situ. Maka kalau sudah terbuka semua ya, kita dapat semua hadiahnya. Lalu di sini ada hadiah milestone juga ya. Jadi ini adalah event callback teman itu ya. Cuma di sini dia dihitung milestone-nya, atau mungkin orang yang telah kembali lagi ya. Di situ untuk hadiahnya lumayan ya. Ada tas, ada apa tadi? Papan seluncur juga ya, itu mantap jiwa. Oke, di sini kita akan lihat untuk tampilan dari papan seluncur yang telah kita klaim tadi. Yang mana dia ya? Oke, bukan yang ini. Bukan ini. Warna merah dia ya. Nah, sepertinya yang ini ya. Nah, Season of Love ya teman-teman ya. Jadi ini adalah papan seluncur yang bertema-tema love begitu ya. Sepertinya ini papan seluncur tema Valentine ya. Di sini ada muka si Kelly. Lalu di depannya ada muka si Maxim ya. Jadi ini kayaknya si Kelly sama Maxim itu pacaran gitulah ya. Oke teman-teman, jadi itulah dia untuk web event anniversary ketiga Free Fire ya. Dimana di web event ini kita bisa dapat skin senjata secara gratis, skin granat secara gratis, dan papan seluncur secara gratis. Dan untuk misi eventnya juga nggak terlalu sulit. Jadi silakan teman-teman untuk login, selesaikan misinya, dan buka semua chip yang ada, dan klaim semua yang hadiah ada pada eventnya. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk videonya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.